Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut tidak, nembak. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi yang pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5, terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya. Di Duren 3. Ini tadi sudah ditanyakan banyak. Satu ketinggalan. Apakah saudara pernah mengatakan jongkok? Jongkok? Seingat saya tidak. Tembak? Weh, tembak? Tidak. Cuma hajar? Hanya hajar, Cat. Ya. Perlu saudara ketahui, saksi, bahwa si Kuat menyampaikan bahwa mendengar kata-kata jongkok, jongkok. Ya. Ricky juga mengatakan seperti itu. Nah, RR, gitu. Ya, karena mendengar. Siap yang mulia. Banyak yang salah ya, mulia. Baik, yang mana? Baik, pertama pada saat di lantai 3 rumah Saguling yang mulia, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya, ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan. Itu tidak ada, tidak benar adanya yang mulia. Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua, dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan. Saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Terima kasih yang mulia. Baru PFS maju yang mulia. PFS maju sudah pegang senjata yang mulia. Langsung kokang senjatanya. Kokang, langsung di samping tangga, langsung tembak ke arah almarhum yang mulia. Tembak ke arah almarhum? Ke arah almarhum. Berapa kali? Saya tidak bisa pastikan yang mulia. Tidak bisa pastikan, kemudian? Habis tembak ke arah almarhum. Lebih dari satu kali? Saya tidak bisa juga yang mulia. Tetapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan, letusan senjata dari tangannya. Kemudian selanjutnya yang mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya. Kemudian saya dijemput oleh Bintang 2, dibawa ke Mabes Polri, dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan-keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya, ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir yang mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab, Kuat, Ricky, istri saya, jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap kukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah Bintang 2, Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Posisinya dia, karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat, sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Oh begini siap, ya. Siap. Posisinya kalau di bawah. Orangnya mau jongkok atau tidak, kita tidak bisa pastikan. Siap, tapi siap. Kalau moncong senjata, senjatanya, siap. Apa namanya? Moncong senjata. Laras, ya. Larasnya, siap. Moncong senjata betul. Nah, itu mengarah ke modelnya seperti ini bawah itu. Siap, betul. Arahnya bawah. Oh seperti itu ya. Siap.